Duka tengah dirasakan keluarga aktris Cut Meyriska. Ayah Cut Meyriska, Suryadi Aka, meninggal dunia pada Selasa, tanggal 24 Agustus tahun 2021 di Aceh. Usai mengetahui kepergian ayahnya, Cut Meyriska dan sang suami, Roger Danuarta, langsung bergegas ke Aceh. Suami Cut Meyriska, Roger Danuarta, menjadi orang pertama menyebarkan kabar duka kepergian mertuanya. Suryadi meninggal dunia di kampung halamannya di Aceh. Tetapi, belum diketahui pasti penyebab ayah Cut Meyriska itu tutup usia. Cut Meyriska langsung bergegas ke Aceh, usai mengetahui kabar kepergian ayahnya. Didampingi Roger dan Warta, Cut Meyriska menuju Aceh untuk menghadiri pemakaman sang ayah. Hal tersebut dipastikan oleh asisten manajer Cut Meyriska, Vina. Kak Cut sudah sampai di Aceh tadi pagi. Yang berangkat, Kak Cut, Kak Roger, abang dan adiknya Kak Cut, kata Vina saat dihubungi awak media, Selasa. Lewat Insta Story akun Instagram miliknya, Cut Meyriska juga membagikan momen saat mendampingi mobil jenazah sang ayah.